Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Teteh mau buat udang rebon dengan bumbu iris dan dicampur dengan pete ya. Udang pete wek gitu ya teman-teman. Pertama-tama kita cuci rebonnya terlebih dahulu, lalu kemudian ditiriskan dan kemudian kita goreng sampai kering ya teman-teman. Ini mudah banget buatnya. Dan setelah cukup kering, kita sisihkan di pinggir kuali atau katel seperti ini. Lalu kita goreng bawang merah dan bawang putih. Serta di sini juga ada tomat hijau, tomat merah, cabai rawit, cabai keriting sesuai selera ya. Untuk yang mau lebih pedas lagi boleh ditambahin cabai rawit ya teman-teman. Kita campurkan segenggam pete biar tambah endul. Ini dimakan dengan nasi hangat panas-panas sama ininya baru matang. Wah, pokoknya mah mantap. Tinggal ditambahin cabe atau sambal gitu ya teman-teman. Udah gak perlu yang lain-lain lagi. Nah, ini kita aduk sampai merata. Ini udah asin jadi jangan ditambahin lagi garam ya. Udah jadi gini aja teman-teman. Mudah dan simpel bukan cara buatnya. Ini udang rebonnya murah banget teman-teman. Ini segini cuma Rp7.000 Tete beli di online ya. Tete belanja di Jakarta tuh online, serba online nih teman-teman. Beda sama di kampung mah tinggal ke bawah ke warung gitu ya. Yang penting punya duit. Nah, ini dia udang rebon sama petainya sudah jadi.